Halo, saya Hendy. Kali ini saya akan melakukan unboxing dan review dari TV LED Smart TV 4K UHD HDR dari TCL dengan model L40P62US. Oh ya, saya ingin mengucapkan dan mendedikasikan terima kasih buat adik saya, Rizky Adisti, dan suaminya, Mas Robertus Aldi, yang sudah memberikan kado pernikahan bagi saya yang sangat luar biasa. Makasih ya, Adik Adi sama Mas Adi. Nah, ini boxnya. Jadi TV ini saya dapatkan dari Lazada, Lasmo. Kebetulan lagi promo waktu itu dengan harga 3.999.000 sudah termasuk ongkos kirim. Nah, cuman per 9 Juli 2018 ini TV ini bisa didapatkan dengan harga normal antara 4,5 sampai 4,6 juta tambah ongkos kirim. Ini bagian samping boxnya, kode, model dan spesifikasi. Ini tampilan boxnya setelah bubble wrapnya dibuka. Jadi kayaknya ditargetkan untuk penonton bola ya. Maskotnya Neymar Junior. Oke, yuk kita buka. Oke, jadi setelah dikeluarkan dari boxnya, kita akan mendapati set TV-nya yang di packing dengan rapi. Ini juga ada dua buah sepasang kaki dan remote, juga ini kabel power ya, dan baterai remote. Kita lihat, jadi ini remote-nya ada logo Netflix di bawah. Ini harusnya buat start smart TV. Ini juga ada kabel power. Kita ngelihat dokumentasi di sini. Ada garansi yang berlaku sampai 2021. Berarti garansinya 3 tahun ya. Wow. Garansinya 3 tahun. Lalu ada manual. Ada bahasa Indonesianya juga. Ada promosi lagi nih stikernya di sini. Juga ya. Oke, jadi untuk memasang kakinya kita diberikan baut. Ini baut atau mur ya? Untuk dipasang di sini, dan pastinya kita akan membutuhkan obeng plus. Oke, jadi ini kakinya yang sudah dipasang. Jadi untuk memudahkan bisa ditaruh di atas kasur ya untuk memasangnya. Dan ini kebetulan memasangnya saya pasang kakinya mengarah ke luar. Tapi ini sebenarnya bisa aja sebaliknya gitu. Kalau misalnya memiliki meja dengan ukuran yang kecil gitu ya, kurang panjang. Saya mau lepas stikernya karena saya ini langsung pakai. Ini bukan stiker sih, lebih kayak kertas glossy. Oke, jadi ini TV-nya. Kalau dilihat dari depan, kebetulan warnanya black ya. Oke, terus ini bagian belakangnya. Jadi dia sebenarnya lumayan tipis ya di sininya. Sekitar berapa nih? Mungkin 2 sentian. Cuman yang bagian bawahnya ini nih yang lumayan tebel. Sekitar 1,5 senti lagi. Terus di sini ada port untuk kabel power. Ini TCL-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa port. Jadi di sini ada port HDMI 1. Terus untuk antena. Saya belum tahu ini digital atau enggak. Saya punya antena digital, nanti kita coba.
Terus ada kabel untuk Ethernet LAN. Terus ini kabel SPDIF untuk audio, cuman ditutup. Jadi, oh nggak ding, ini bisa sebenarnya. Oke, terus di sini ada input untuk audio dan video, misalnya punya Blu-ray atau DVD player. Terus di sini juga ada beberapa port lagi. Oke, jadi di sini ada port USB, lalu audio out, lalu di sini ada lagi HDMI, HDMI 3, ARC dan HDMI 2. Lalu ini ada USB lagi. Oh, yang ini USB aja. USB 2, lalu yang di sini adalah USB / service. Jadi port HDMI-nya ada 3 ya, lumayan ya. Untuk ukuran 40 inch port HDMI-nya banyak. Oke, jadi di sini saya sudah menancapkan beberapa kabel. Ini HDMI yang tersambung ke komputer, notebook. Lalu ini adalah kabel untuk antena yang bisa buat digital juga kalau ada, dan ini yang kabel untuk external speaker, tapi tentu saja nanti kita coba juga internal speakernya seperti apa. Nah, yang posisi yang di sini ini sangat berguna ya bagi kalau TV ini mau dipasang di dinding. Nah, yang kurang menyenangkan itu kabelnya dari TV ini cukup pendek ya, mungkin cuma sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Jadi kalau misalnya jarak ke colokan listriknya jauh, bakalan perlu extender ya. Oh ya, di sini saya menggunakan antena PX HDA 5000. Ini antena indoor yang bisa juga dipakai untuk outdoor, ada boosternya dan dia juga bisa digital antena. Dan harusnya sih akan bisa mendapatkan beberapa stasiun, mungkin Metro TV atau TV 7 atau Trans 7 kalau TV ini support. Kita coba. Terus saya juga pakai external speaker Edifier XM2PF. Ini juga recommended banget nih. Suaranya oke, dan dia support SD card, FM radio, sama USB juga, cuman belum pakai Bluetooth. Terus ada remote-nya juga. Ini remote-nya Edifier seperti ini. Oke, lanjut ke TV lagi. Oke, jadi ini tampilan final dari TV yang sudah di unbox dan insya Allah siap dioperasikan. Terus kita bisa melihat kalau dicolokin ke listrik maka dia ada lampu putih ini nyala. Oke, kita coba. Oke, let's see. Oke, dia putih, nampilin logo TCL. Ah, HDMI-nya yang muncul. Oke, ternyata kita ada setup wizard dulu nih. Ada pilihan Indonesia tapi saya lebih suka English. Terus home. Terus kita bisa pilih negara. Oke, Indonesia. Oke, bisa set password. Perlu nggak ya? Kayaknya password ini harus diisi. Passwordnya harus beneran. Oke, sekarang next bisa kita harus accept term and condition, cookie policy, privacy policy. Saya ikut default aja deh. Oke, dan ternyata kita bisa connect ke internet. Oke, kita coba ya.
Nah, ini tethering ke HP saya. Nah, terus kita bisa memasukkan password dari keyboard yang di bawah ini ya. Oke. Connecting. Yep, connected. Next. Oke. Kita bisa kasih nama TV. Next. Lalu oke. Coba kita scan apakah TV-nya bisa. Oh, harusnya dia support digital TV. Oke, ini lama ya. Di skip aja. Oke, jadi proses scanning ini lumayan lama ya. Mungkin totalnya sekitar 5 menit. Kayaknya ini juga belum selesai, ini udah sekitar 2 menit. Nah, di sini kita bisa melihat udah ada dua digital channel ya. Sudah ada 16 channel analog dan 2 channel digital. Emang cuma 2 sih yang bisa didapetin dari rumah saya ini. Oke, sebentar lagi selesai. Jadi total 20 tambah 2 ya. Ada lagi nggak? Oke, sebentar lagi selesai. Ya, sekitar 5 menitan untuk scanning semuanya. Oke, lanjut. Next. Oke, finish. Wih. Oke, jadi ini dia. Mana suaranya? Jadi ternyata suaranya default ke external speaker. Saya mau coba pakai internal speaker aja dulu. Oke, jadi ini kebetulan acaranya berita, ya sudah saya ganti menjadi internal speaker. Ya, pertama kita konsolidasi. Suaranya biasa-biasa aja ya, seperti yang diharapkan. Oke, ini kebetulan acaranya Metro TV digital. Lumayan, tapi kalau kita lihat secara lebih dekat ya, ini ada upscalingnya. Ya memang aslinya nggak terlalu tajam sih, tapi kalau ditonton secara normal sangat jelas untuk digital. Oke, selain Metro TV juga, ternyata cuma Metro TV. Oke, ini yang biasa. Ini sekarang juga lakukan pemasangan. Ya. Pada patokan. Bagus. Peserta yang hal-hal yang hari. Ya, antenanya perlu saya sebagai perwakilan anggota DPRD Kota. Diarahkan dulu. Oke. 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 Coba antenanya saya putar dulu ya. Ya, sejelas-jelasnya ya cuma segini kalau untuk yang analog. Ya, ini bukan salah TV-nya tapi salah lokasi dan antena. Oke. Apa saja menu yang disediakan? Jadi di sini ada menu picture, picture preset, ada standar, dinamik, natural, movie, dan stadium. Terus ada micro dimming. Oke, kita lihat apa bedanya. Kebetulan di sini nggak terlalu kerasa, mungkin nanti kalau nonton film kali ya baru kerasa. Terus ada mix dimming, backlight, auto format, ini apa ya. Lalu ada screen mode, overscan, ada advance, contrast, sharpness, color, brightness, dynamic contrast, dynamic backlight, black stretch, gamma, color temperature, tempi white balance, color space. Ini apa aja pilihannya? Pilihannya cuma on off. Saya bukan ahli picture ya, jadi saya nggak terlalu tahu ini buat apa. Tapi kalau yang tahu mungkin bisa lebih memanfaatkan fitur-fitur ini dengan lebih optimal. RGB mode ini sepertinya buat untuk mengubah. Kenapa ya ada fitur ini?
Tapi ya ada pilihannya, terus ada impact, ini noise reduction ya. Harusnya sih semakin high semakin lembut ya gambarnya ya. Saya kembalikan ke low. Terus ini ada lagi noise reduction, beda lagi. Oke. Lalu apply all picture mode untuk lens source atau all source. Oke, itu untuk yang picture. Lalu pilihan untuk sound ada preset, ada standar, movie, musik, voice, game, stadium, dan personal. Sound reset ya, padahal belum di apa-apain juga ya. Night mode, apa bedanya? Kayaknya suaranya agak lebih lembut gitu. Oke, lalu apakah dia sebagai desktop atau wall mount? Oke. Terus audio delay, advanced, balance, bisa buat lebih ke kiri atau ke kanan. Terus SPDIF, pilih audio language. Saya nggak yakin apakah stasiun TV di Indonesia ada yang support ini. Oke. Selanjutnya channel, ini bisa melakukan channel scan. Lalu organizer, ini sepertinya kita bisa menambahkan favorit ya. Jadi saya ingin menambahkan ini pakai yang hijau. Harusnya dia masuk jadi favorit ya. Oke, terus more options, ini apa lagi nih optionnya? Oh, dia bisa swap, insert, hide, edit, dan delete. Oke, kita kembali. Terus clean channel list. Jangan. Lama soalnya scan-nya. Terus EPG. Oh, ada program guide. Cuman kebetulan untuk Metro TV ini nggak ada guide-nya. Oke, lanjut. Lalu channel diagnostic, itu untuk testing. Oke. Lalu subtitle. Oke, kalau ada ini bisa dinyalain. Tapi ya, siapa tahu ada beberapa stasiun TV yang support. Lalu teletext, saya enggak jarang, hampir nggak pernah pakai ya namanya teletext ini. Setelah itu network, ini koneksi. Oke. Jadi apa aja settingan koneksinya. Jadi ini OS smart TV-nya. Bukan, kayaknya bukan OS yang biasa kita pakai, tapi bawaan dari TCL itu sendiri. Oke, jadi di sini kita bisa melihat IP address dan DNS dari WiFi yang dipakai. Oke, terakhir adalah menu sistem. Di sini kita bisa melihat menu language, nama TV, timer, lalu untuk lock, oh, jangan, terus T-Link, saya nggak tahu ini buat apa, terus Netflix, saya juga nggak pernah pakai Netflix, jujur aja, terus ada sports mode, oke, ini harusnya membuat responsnya jadi lebih cepat ya. Environment di home atau di toko. Auto shop mode, apa ini? Advanced light indicator dan instant power on, bisa off bisa on. Oke, jadi ini kayaknya ternyata tidak flashing juga, mungkin kalau dimatiin kali ya. Oke, udah, terakhir adalah support. Kita punya e-manual di sini. Ada dokumentasinya. Terus menu selanjutnya
Remote diagnosis. Oke. Ada lagi term and condition, privacy policy, contact us, dan software update. Oke, kita coba apakah dia ada software update. Oke, ternyata ini adalah software yang terbaru. Oke, dan ini udah semua dari menu sudah kita coba. Remote-nya ada tombol mute, tombol power, tombol untuk ganti channel, pre channel, terus list. Coba kita lihat list. Oke, dia bisa menampilkan list channel. Lalu volume, program, ini info. Oke, dia bisa menampilkan info di bawah sini. Terus ini adalah setting home. Coba kita lihat home-nya masuknya ke mana. Oke. Ini ternyata layar menu smart TV-nya adalah di saat kita mencet home ini. Oke, lalu kita lanjutin dulu deh ke remote-nya. Jadi ada tombol ini menu kali ya, semacam menu gitu. Terus panah dan oke, back. Ini kayaknya ganti input, terus exit. Ini language, ganti bahasa, guide, text, subtitle. Terus ini tombol warna, biasanya untuk memilih menu tertentu. Lalu ini untuk mempercepat atau menavigasi pada saat kita nonton film. Terus ada rekam juga. Ini mungkin bisa berguna ya buat yang suka nonton bola atau semacamnya. Terus ya, ini play dan stop. Pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana kualitas gambar dari TV ini. Nah, mungkin kalau dari tadi itu kelihatannya kualitas gambarnya itu udah sangat bagus ya. Dan sebenarnya dari jarak lebih dari 1 meter ini kualitas gambarnya sangat-sangat bagus. Tapi pada saat kita mendekat, bagi yang matanya sangat jeli ya, mungkin saya nggak tahu apakah ini kelihatan apa enggak, kayaknya nggak terlalu kelihatan. Mungkin di sebelah sini sulit sekali yang lihatnya ya. Tapi bagi yang matanya jeli, ini sepertinya panel yang digunakan oleh TCL untuk seri ini adalah panel yang jenisnya RGBW. Sepertinya begitu. Jadi mirip dengan panel yang digunakan oleh LG untuk seri-seri yang mid atau entry level. Jadi tidak bisa disamakan dengan panel yang sangat high end. Gitu. Jadi saya pikir kalau dibandingkan dengan TV 40 inch dari Samsung yang harganya 7 jutaan, maka sepertinya kualitas gambarnya lebih bagus Samsung yang 7 juta ya. Tapi ya, ini adalah harganya hanya 4 jutaan. Jadi ya, kalau misalnya Samsung atau LG dengan harga 4 juta itu hanya kan mendapatkan TV yang tidak smart TV, atau kalau smart TV masih yang 32 inch. Jadi untuk harga segitu ini sangat worth it dengan kualitas gambar yang bagus ya, yang bagus. Jadi tidak excellent, tetapi untuk harga segini sangat bagus kalau dibandingkan dengan value-nya. Kalau dibandingkan dengan panel LG yang 40 inch dengan harga sekitar 5,7 juta ya, 1,7 juta lebih mahal, itu saya bilang setara. Home ini ada apa? Sepertinya di sini ini dari YouTube ya kayaknya ya. Oke, coba saya lihat. Oh iya, yeah. Jadi dia langsung nyambung ke YouTube. Oke, coba kita lihat apakah
Oke, jadi dia bisa langsung memainkan dari YouTube. Jadi saya pribadi lebih prefer untuk menggunakan komputer, tapi bagi yang langsung pengen langsung nyambung tanpa harus mencolok kabel HDMI, ini pilihan yang cukup bagus ya. Jadi dengan harga 4 jutaan sudah dapat TV 40 inch Ultra HD dan bisa smart TV. Jadi bisa nonton YouTube tanpa harus nyambung ke komputer. Oke, nanti harusnya kita bisa fast forward ya, kita bisa fast forward, bisa pause. Ya seperti biasanya. Kalau ganti artinya gimana ya? Kalau ganti kualitas gimana? Biasanya kalau saya nonton YouTube, yang pertama kali saya takutkan adalah kuota. Jadi gimana caranya kuotanya jangan terlalu banyak memakainya. Oke, ini ada more options. Quality. Kita bisa memilih quality di sini. Defaultnya 480p ya, tapi biasanya saya biar lebih hemat, saya pilihnya yang 240p. Jadi ini fitur YouTube di TV ini. Nah ternyata kita juga bisa sign in ke YouTube ya. Terus tentang kualitas gambar, ini ada yang mau saya bilang bahwa apa yang saya lihat itu beda dengan yang tampil di video ini ya, karena dia terlalu cerah, jadi ada beberapa warna yang pas di video itu malah munculnya jadi putih gitu. Padahal harusnya dia berwarna. Jadi bukan salah TV-nya tapi salah kamera. Saya belum tahu bagaimana caranya agar merekam video ini lebih bagus. Mungkin saya coba mengurangi backlight-nya. Mungkin warnanya bisa lebih jelas atau sesuai dengan aslinya. Nah, mungkin seperti ini. Jadi anehnya justru pada saat backlight-nya itu dikurangin, itu di video ini jadi mirip dengan apa yang saya lihat gitu ya. Tapi dalam kenyataannya kalau misalnya ya saya lihat itu ini terlalu gelap gitu. Tapi bagi kamera ponsel justru ini membuat warnanya jadi lebih jelas. Cuman karena ini adalah warnanya kelihatannya lebih jelas, maka mungkin jangan 0 deh backlightnya, mungkin 20 deh. Jadi nggak terlalu gelap-gelap amat, tapi juga nggak terlalu terang sehingga warnanya 10 aja deh. Warnanya jadi hilang. Nah lanjut ke YouTube, berarti kita bisa sign in. Kita coba sign in ke YouTube. Ternyata saya bisa menggunakan mobile app. Nah, masalahnya mobile app-nya sedang saya gunakan. Saya untuk merekam ini, saya coba switch ke YouTube dulu sebentar. Tapi gagal. Kayaknya lebih baik menggunakan manual aja. Jadi menggunakan komputer. Saya menggunakan browser smartphone atau komputer untuk membuka alamat URL yang diberikan dan mengetikkan kode tersebut. Nah kalau udah maka dia akan device connected. Maka saya akan bisa menggunakan YouTube di TV ini dengan settingan-settingan dan playlist punya saya. Jadi di sini terlihat bahwa saya emang sering nonton ini ya, tentang film atau review hardware ya, terutama di Avengers. Dan menu YouTube di sini cukup lengkap ya, kita bisa
buka subscription, lalu playlist yang ada itu bisa dibuka juga dari sini. Oke, jadi itu sekilas tentang YouTube. Dan menuainya ada settings juga di YouTube ini. Jadi aplikasi YouTube di TV ini cukup lengkap ya. Kita bisa menggunakan YouTube dengan cukup canggih. Jadi saya sebenarnya cukup takjub juga dengan fitur-fitur aplikasi YouTube di TV ini sudah sangat lengkap. Banyak pengguna yang akan menggunakan TV ini untuk nonton film dari USB. Nah, yuk kita coba. Dan juga bagaimana kalau menggunakan film dari film yang 4K atau HDR. Nah, harusnya sih bisa juga film 4K dan atau HDR ditonton langsung dari YouTube. Tapi saya tidak akan melakukannya. Saya akan menggunakan downloadan offline. Kenapa? Karena ukuran filenya saja untuk yang 4K ini satu aja bisa berukuran hingga 1,7 giga dan ini cuman 8 menit, bayangkan 1,7 GB kalau saya harus nonton cuman sekedar beberapa menit aja menggunakan kuota internet, aduh langsung habis. Jadi nah, jadi sebelumnya saya kasih overview dulu, jadi saya akan nyoba trailer dari Dolby. Nah, kalau yang ini lancar. Nah, sebenarnya saya penasaran apakah TV ini bisa nge-play film yang 4K dan HDR, karena ini sangat-sangat membutuhkan processing yang besar. Jadi, ini saya coba di komputer saya. Jadi, ini laptop saya i7 6700K, 6700HQ, dan bisa dilihat ini sangat patah-patah. Makanya saya penasaran apakah TV ini bisa menghandle format video ini. Kita masuk ke menu yang di atas ini, Media Center. Lalu kita pilih USB-nya, karena ini USB-nya bisa 2. Nah, lalu ini tadi sempat saya bikin saya kaget, karena kalau kita masuk ke sini, nggak ada file. Ini karena dia masih mode picture, jadi hanya untuk melihat gambar. Kalau kita mau nonton video, maka kita harus pilih video di sini. Baru kita masuk ke folder yang kita inginkan. Oke, saya akan coba untuk yang Horizon trailer yang Atmos dulu. Synthetic audio is bad. Because we are so used to hearing sound this way, we don't notice that it is merely a fraction of what its potential. Okay. Kesimpulannya adalah kualitas gambarnya sangat bagus ya. Mungkin nggak kelihatan kalau di sini, tapi dia sangat bagus. Dan ini kalau misalnya di situ ada refleksi dari saya, ini karena backlight-nya saya gelapkan. Tapi kalau backlight-nya diterangin dalam kondisi normal, ini backlight-nya cuma 10. Kalau backlight-nya 100, ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu ya. Jadi kebetulan saya gelapkan biar warnanya kelihatan. Karena kalau backlight-nya 100, maka di video ini akan warnanya jadi putih banget. Oke, selanjutnya saya akan mencoba memutar video 4K HDR. Sebelumnya saya akan matikan dulu lampunya biar lebih jelas. Oke, lampu sudah dimatikan. Nah, ini kalau di video kelihatan bahwa dia terlalu putih atau warnanya nggak keluar. Sebenarnya sih di mata manusia ini keluar, cuman karena di mungkin menggunakan kamera smartphone cahayanya sebenarnya terlalu terang gitu. Oke, saya akan coba video HDR pertama dari LG.
Nah, bisa dilihat kalau kita memainkan video HDR, maka akan tampil tulisan HDR 10 di kiri atas. Nah, jadi kualitas gambar HDR di TV ini cukup bagus, cukup terang, dan warna-warnanya juga cukup kaya ya. Yang jelas gambarnya agak sulit untuk ditangkap oleh kamera smartphone di sini. Kita akan coba yang lain lagi. Selain format HDR, dia juga support format HLG. Nah, ini demo video dengan format HLG. Oke, saya akan coba yang lain lagi. Oke. Nah, jadi format video HDR yang didukung di TV ini adalah HEVC atau H265 dan juga HLG. Nah, tapi TV ini tidak mendukung video HDR yang dalam format VP9 atau VP9 profile 2. Kalau misalnya kita memainkan video dengan VP9 yang HDR, maka dia akan dianggap sebagai HDR. Tapi dia tetap bisa memainkan video VP9 yang biasa atau yang HDR. Dan untuk dukungan format audio yang umum, dia support MP3, AAC, juga 4bis. Tapi saya pernah mencoba memainkan video yang format audionya adalah Opus, dan dia tidak mendukung. Jadi suaranya jadi diam kalau ada video dengan format audionya Opus. Tapi mayoritas video yang ada itu formatnya MP4 kalau yang HDR, dan kalau yang HDR itu formatnya biasanya H265 atau HEVC. Jadi didukung dengan baik oleh TV ini. Di sini warna dan bagian-bagian cahaya yang cerah itu sangat terlihat di sini. Kita juga bisa melihat info bahwa dia formatnya HEVC dengan resolusi 4K. Oke, mungkin terakhir. Juga dari Samsung.
kita juga bisa memainkan video SDR dari YouTube. Tapi tentunya akan memakan kuota atau koneksi WiFi yang ada. Sebenarnya pixelnya cukup detail sekali ini, kalau misalnya di zoom. Jadi ini review untuk kemampuan HDR-nya. Kita bisa lanjut ke fitur selanjutnya. Kemampuan selanjutnya yang akan saya bahas adalah HDMI. Jadi ini sudah saya sambungkan ke laptop. Nah, sehingga kita bisa mengubah ke HDMI 1. Oh iya, ada 3 port HDMI, namun berdasarkan pengalaman saya, port yang paling bagus adalah yang HDMI 1. Karena kalau HDMI yang 2 atau yang 3, itu belum tentu dia bisa full resolution. Nah, di sini kita mendapatkan resolusi 4K, dengan refresh rate 30Hz. Dan ini bisa digunakan untuk menjadi monitor kedua dari laptop. Jadi sangat berguna. Nah, ini dan sebenarnya kita bisa menggunakan custom resolution. Jadi saya pernah mencoba bahwa dia bisa mendukung refresh rate sampai 34Hz. Oke, jadi setelah kita memasukkan custom resolution, maka kita bisa memilih custom resolution itu yang refresh rate-nya 34Hz. Dan sekarang saya mendapatkan 4K di 34Hz. Dan sebenarnya panel ini bisa untuk 4K di 60Hz, namun kebetulan laptop saya hanya mendukung HDMI 1.4. Jadi paling maksimal adalah 4K di 30Hz. Sudah tidak bisa di naikkan lagi refresh rate-nya. Tapi bagi teman-teman yang memiliki laptop dengan DisplayPort atau HDMI 2, maka akan bisa menggunakan TV ini sebagai monitor kedua dengan resolusi 4K dan refresh rate sampai 60Hz. Jadi kita bisa menaruh banyak window di sini. Jadi seperempat layar ini setara dengan satu layar full HD. Oh iya, satu tips, kalau ingin menggunakan sebagai monitor, maka pastikan masuk ke menu, lalu content type-nya, ini default-nya adalah video. Nah, kalau content type-nya default-nya video, dia untuk membaca tulisan kurang jelas. Maka sebaiknya content type ini diubah menjadi PC. Jadi ada content type PC, video ini defaultnya, lalu content type game. Nah, apakah TV ini ideal untuk digunakan sebagai monitor? Sebenarnya kalau kita
sangat dekat sekali dengan monitor, misalnya jarak segini kelihatan kayak. Nah, mungkin ternyata tidak sedikit terlihat, tapi dengan mata sebenarnya di jarak segini akan terlihat bahwa garisnya itu tidak lurus banget gitu. Jadi ada sedikit artifact yang mungkin kalau di video nggak terlalu terlihat gitu. Namun untuk jarak normal maka artifact itu tidak akan terlalu terlihat, dan TV ini bagus digunakan sebagai monitor. Walaupun untuk harga yang lebih mahal maka teman-teman akan bisa mendapatkan panel dengan kualitas yang lebih bagus daripada ini. Cuman kalau untuk harga 4 jutaan, kalau menurut saya ini sudah panel Ultra HD yang termurah dan dengan kualitas yang cukup baik, terutama untuk menonton film. Tapi kalau ingin digunakan sebagai monitor juga bisa. Dan ini walaupun kecil sebenarnya kita bisa meng-set scaling. Jadi kita bisa gunakan display settings untuk mengatur scaling sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya sih cukup nyaman dengan 125%, tapi kalau 150% tulisannya bisa lebih besar lagi dan seterusnya. TV ini cukup baik untuk digunakan sebagai monitor kedua, namun sangat disarankan untuk memiliki DisplayPort atau HDMI 2 agar bisa mendapatkan refresh rate 60Hz. Kalau tidak, maka alternatifnya bisa menggunakan resolusi 1080p yang tentunya tidak setajam resolusi 4K. Namun TV ini juga mendukung resolusi 2560x1440 di 60Hz dan 2848x1600 di 60Hz. Jadi itu bisa jadi alternatif juga bagi yang masih menggunakan HDMI 1.4 seperti saya. Oke, jadi itulah unboxing dan review saya tentang TV TCL 40P62US. Kesimpulan saya, untuk harga 4 jutaan, TV ini sangat worth it. Fiturnya lengkap, bisa untuk smart TV, bisa untuk YouTube. Walaupun mungkin aplikasinya terbatas, tapi untuk harga segini sudah cukup lengkap. Bisa untuk memainkan film baik dari hard disk maupun dari flash drive. Terus bisa dijadikan sebagai monitor laptop atau komputer juga kalau mau. Bisa menerima siaran digital dengan baik, tinggal ditambah antena. Untuk kualitas gambar cukup bagus. Memang ada artifact kalau misalnya kita melihat dari detail sampai ke dekat layar. Namun ya selama kita nggak ngeliatin dari jarak 10 cm dari layar sih baik-baik aja. Tapi kalau memang pengen TV yang lebih high end dengan harga lebih mahal, mungkin menambah sekitar 1,5 juta terlebih, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau memang budgetnya 4 jutaan, kalau menurut saya di harga segitu tidak ada TV yang lebih bagus daripada TCL ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau sesuatu yang masih dibingungkan, pengen tahu spesifikasinya, pengen minta pendapat atau gimana tentang TV ini, silahkan aja tanyain aja di komen dan insya Allah saya akan jawab. Oke, thank you.